Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Fandi Eko Utomo kembali ciptakan gol LDR, Sintayong butuh. Pemain yang lahir di Surabaya dan Malang melintang bersama klub-klub Jawa Timur, juga pernah menjadi andalan timnas U23 di ajang SEA Games Myanmar 2013. Berposisi sebagai gelandang, Fandi Eko Utomo sering jadi pengalir serangan daripada menjadi andalan dalam mencetak gol. Namun tak jarang, pemain yang sudah menciptakan 4 gol untuk timnas itu mampu memecah kebuntuan lewat tendangan jarak jauhnya. Namun tak jarang, pemain yang sudah menciptakan 4 gol untuk timnas itu mampu memecah kebutuhan lewat tendangan jarak jauhnya. Yang di 2 pertandingan Piala Menpora dia pertontonkan, keras, akurat, dan tajam bak roket yang sedang membidik sasarannya. Selain mencetak gol, sang pemain juga akurat dalam melakukan umpan manja kepada para striker. Itu terbukti di laga melawan Tirakabu. Fandi Eko adalah pemain yang memiliki DNA sepak bola dari ayahnya, Yusuf Eko Dono, dan memiliki saudara kandung yang juga pemain sepak bola, Wahyu Suboseto. Jika terus konsisten mencetak gol dengan tendangan jarak jauh, bukan tidak mungkin pemain ini dapat comeback ke timnas era Sintayong. Fandi adalah pemain tengah modern. Dia mampu mencetak gol dan memberi umpan sama baiknya, ucap Dragan. Adanya Fandi di tim membuat PCS lebih produktif karena total PCS telah mencetak 6 gol dalam 2 pertandingan. Jika terus konsisten, apakah mungkin Sintayong membutuhkan jasanya di tengah para pemain muda potensial? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Okay, thank you and see you next time.